Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sayangi Malaysiaku. Alhamdulillah, dengan limpah rahmat dan kurnianya, kita telah berjaya sampai ke tahun 2020 setelah mengharungi segala liku dan cabaran pada tahun 2019. Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat signifikan dengan semua rakyat Malaysia sejak Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia, mengisytiharkan suatu gagasan yang besar yang kita kenali sebagai Wawasan 2020 pada 28 Februari 1991. Wawasan 2020 sememangnya telah berjaya melakarkan impian dan menanamkan cita-cita kepada kita semua. Dengan rasa rendah diri, saya mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh keluarga besar Jabatan Perangkaan Malaysia atas segala komitmen, kebersamaan dan semangat yang tinggi dalam kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab sepanjang tahun 2019. Dengan keazaman dan kegigihan yang tinggi dari seluruh warga jabatan, maka jabatan telah berjaya menjadi penjana statistik negara selama 70 tahun penubuhannya. Saya amat berharap agar pada tahun 2020, DOSM akan dapat meluaskan lagi kerjasama dengan semua pihak bagi meningkatkan produktiviti jabatan seiring dengan harapan yang tinggi daripada kerajaan kepada DOSM untuk memungut, mentafsir, menganalisis serta menyebarkan statistik yang bertepatan masa. Seiring dengan usaha bersama untuk meningkatkan kejayaan negara di bawah kerangka Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 yang telah dilancarkan oleh kerajaan, DOSM perlu memastikan statistik yang dibekalkan adalah tepat dan reliable bagi mencapai matlamat kerajaan dalam wawasan tersebut. Matlamat ini juga adalah selaras dengan agenda pembangunan mampan Sustainable Development Goals pada tahun 2030 yang diperkenalkan oleh United Nations. Sehubungan itu, kemahiran semua manusia yang berkupayan tinggi dan proporsional akan kita terus tingkatkan dengan memperbanyakkan program ataupun kursus yang berbentuk pembangunan capacity building seperti Statistical Competency Development Program, SCDP dan program-program lain yang dapat memperkukuhkan kapasiti sistem statistik negara. Saya amat bersyukur atas pengiktirafan dan kepercayaan kerajaan terhadap kepentingan DOSM dalam perancangan dasar negara. Skop penjawatan perangkawan kini telah diperbesarkan melalui penambahan bidang sains dan teknologi komputer. Diharapkan dengan transformasi ini, maka DOSM dapat meningkatkan kompetensi serta profesionalisme seluruh anggota jabatan. Justru, DOSM perlu membangunkan generasi baru dengan kemahiran statistical modeling, machine learning, programming dan database. Generasi baru ini juga harus diterapkan dengan domain knowledge, soft skill, komunikasi dan visualization. Saya amat yakin bahawa seluruh anggota DOSM telah bersedia untuk melangkah ke tahun 2020 dengan lebih bersemangat bagi merealisasikan visi dan misi DOSM yang seterusnya. Matlamat ini hanya dapat dicapai melalui kecekalan, dedikasi dan kerjasama dari semua anggota. Justru, besarlah harapan saya supaya semua anggota DOSM terus mengekalkan budaya kerja cemerlang bagi bergerak seiring dengan kerajaan untuk mencapai kejayaan lebih besar, terutamanya dalam kerangka Wawasan Kemakmuran Bersama pada tahun 2030. Akhir kata, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru 2020. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So
Selama 70 tahun, Dozem tidak pernah gagal dalam membekalkan statistik ekonomi dan sosial kepada kerajaan untuk menggubal dasar-dasar ekonomi negara. Sehingga akhir 2019, pada suku tahun ketiga, Dozem telah berjaya mengeluarkan statistik keluaran dalam negeri kasar KDNK dengan mencatatkan pertumbuhan 4.4%, imbangan dagangan sebanyak 11.5 bilion, indeks harga pengguna IHP 2.1%, penduduk seramai 32.58 juta dan tenaga buruh adalah seramai 15.6 juta orang. Dozem telah menerbitkan 371 penerbitan iaitu 164 penerbitan secara bulanan, 64 penerbitan secara suku tahunan dan 113 penerbitan secara tahunan. Penerbitan berkala ini, yang mana 23 daripadanya adalah penerbitan baru yang boleh diperoleh dari kaunter atau melalui portal Dozem. Di samping itu, Dozem juga telah mengeluarkan 237 state alert dalam bentuk infografik yang dikongsikan melalui email kepada lebih kurang 6,000 penerima tetap, antaranya Menteri, Timbalan Menteri, Ketua-Ketua Kementerian, Jabatan Agensi Persatuan di peringkat Persekutuan dan Negeri, Pensyarah-pensyarah Universiti, Pengetua-pengetua sekolah, pihak berkuasa tempatan dan badan berkanun. Dozem telah melancarkan aplikasi MelocalStack 2.0 dengan tambahan indikator sosial statistik mengikut daerah. Pada masa yang sama, Dozem telah melancarkan MyCapStock Fasa 2 bagi tujuan penyusunan Gross Fixed Capital Formation, GFCF dan Indeks Harga Aset. Dozem juga telah berjaya membangunkan Malaysia Business Cycle Clock, MBCC, tak julung kalinya bagi memaparkan kitaran ekonomi secara visual serta pembangunan Trade by Enterprise Characteristic TEC dalam STEP BDA yang bertujuan mengintegrasikan data perdagangan dalam Malaysia Statistical Business Register MSBR. Peranan Dozem di dalam dan luar negara. Dozem semakin dikenali di dalam dan luar negara, khususnya dalam keyakinan masyarakat tempatan dan luar negara, dalam menghasilkan statistik yang berdaya saing serta kepakaran anggota Dozem dalam bidang statistik. Penganjuran ISI World Statistics Congress kali ke-62 yang diadakan pada 18 hingga 23 Ogos 2019 di Kuala Lumpur Convention Center yang dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad merupakan kongres statistik utama dunia yang julung kali diadakan di Malaysia. Dozem telah diberikan kepercayaan oleh kerajaan untuk menganjurkan kongres ini sebagai agensi statistik utama negara, di mana Dozem telah berjaya mengumpulkan seramai lebih daripada 2,800 pencipta statistik dari 130 buah negara seluruh dunia. Kejayaan penganjuran kongres ini telah membuktikan bahawa Dozem telah berjaya merealisasikan visi Dozem untuk menjadi sebuah organisasi yang terbilang di dunia menjelang 2020. Tahun ini juga, Dozem telah mengadakan sambutan Hari Statistik Negara MyStat Day pada 20 Oktober 2019 di Muar Johor. MyStat Day pada kali ini dianggap sangat istimewa kerana ianya disambut bersempena ulang tahun ke-70 Dozem. Sambutan ini telah mendapat sokongan padu daripada kerajaan dengan kehadiran YB Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Menteri Hal Ehwal Ekonomi, untuk merasmikan MyStat Day berserta dengan YB Menteri Belia dan Sukan, Menteri Besar Johor, Ketua Setiausaha Kementerian Hal Ehwal Ekonomi dan beberapa pegawai kanan kerajaan negeri Johor. Bersempena pelaksanaan Panci Penduduk dan Perumahan Malaysia kali ke-6 yang akan diadakan pada 7 Julai 2020, Jawatan Kuasa Pemandu telah dibentuk dan dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara yang berbahagia Tan Sri Dr. Ismail Haji Bakar dengan keahlian daripada Ketua-Ketua Jabatan Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri. Jawatan Kuasa Pemandu ini telah bermesyuarat buat pertama kalinya pada 2 April 2019 di Dozem yang bertujuan untuk memastikan kelancaran perancangan dan pelaksanaan projek Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020. Di samping itu juga, Dozem telah melaksanakan Banci Perdagangan Borong dan Runcit WRC 2019 yang telah menarik perhatian Yang Amat Berhormat Tuan Amiruddin bin Syari, Datuk Menteri Besar Selangor, untuk merasmikan kick-off WRC 2019 di Seminar Ekonomi Negeri Selangor bagi menyuntik semangat industri Negeri Selangor untuk memberikan kerjasama
dalam pelaksanaan banci perdagangan borong dan runcit kali ini. Bertepatan dengan kepentingan dan keperluan statistik yang komprehensif, maka DOZM telah melebarkan aktiviti literasi statistik melalui program Forum Perdana Hal Ehwal Islam di RTM TV1 bersama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Forum yang membawa tajuk Usia Berbaki telah diadakan pada 27 Jun 2019 di Institut Latihan Statistik Malaysia, Sungai. Forum ini dikendalikan oleh panel jemputan Datuk Badri Shah Alauddin dan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin. Melalui program-program seperti ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat berkenaan kepentingan statistik dalam kehidupan seharian. Bukan setakat di dalam negara, DOZM juga telah berjaya menempah nama di persada antarabangsa melalui pelantikan sebagai chairman, co-chair, expert group dan tenaga pengajar. Alhamdulillah, sehingga kini DOZM masih menyandang jawatan chairman dalam OIC STATCOM, UNSCAP, Bureau of the Committee on Statistics, Task Force on Asia Pacific Economy Statistics Week dan sebagai co-chair di Working Group on the Development of New Strategy Vision of OIC STATCOM. Pegawai DOZM juga menjadi ahli dalam beberapa pertubuhan dunia seperti Friends of the Chair Group on the Fundamental Principle of Official Statistics, FOC-FOS, Regional Steering Group, RSG, for Civil Registration and Vital Statistics, CRPS, in Asia and the Pacific, Interagency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators, IAEG, SDG, dan International Association for Official Statistics, IAOS, Executive Committee, ESCO. Beberapa pegawai DOZM juga telah dilantik sebagai expert group dan tenaga pengajar di luar negara seperti subgroup on Gender Statistics Training, expert group on Refugees and Internationally Displaced Persons Statistics, EGRIS, expert on Business Register dan beberapa lagi bidang kepakaran yang telah disertai. Sepanjang 2019, DOZM telah menghadiri 73 program bertugas rasmi ke luar negara yang melibatkan 103 orang pegawai yang bertujuan untuk meningkatkan kepakaran dan pengetahuan teknikal pegawai DOZM. Di samping itu, DOZM juga menerima kunjungan hormat dari pelbagai pihak luar negara sepanjang tahun ini seperti World Bank Research Department, Asian Development Outlook. DOZM juga telah menerima lawatan sambil belajar dari Banco Central di Timor Leste, BCTL dan Guangxi Zuan Autonomous Region Bureau of Statistics. DOZM sentiasa menitikberatkan jalinan komunikasi di kalangan pengguna data dan masyarakat melalui pelbagai medium, terutama media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube. Di samping itu, DOZM juga cuba menanamkan semangat cintakan statistik di kalangan pelajar-pelajar menerusi lawatan sambil belajar ke DOZM. Sepanjang tahun 2019, DOZM telah menerima 15 lawatan sambil belajar daripada Institut Pengajian Tinggi dengan bilangan pelajar seramai 800 orang. DOZM juga mengalu-alukan kunjungan daripada agensi kerajaan lain, industri dan NGO yang berhasrat untuk mendapatkan penerangan lanjut berkenaan statistik yang dikeluarkan oleh DOZM. Sebanyak 77 kunjungan yang telah diterima sepanjang tahun ini. Buat kali pertamanya, DOZM telah diminta untuk berkongsikan ilmu statistik di kalangan ahli parlimen melalui program Statistik Talk yang telah diadakan pada 15 Oktober 2019. Selain itu, program CSR juga dilaksanakan oleh DOZM sebagai salah satu aktiviti menyantuni dan mendekati masyarakat. Antara program CSR yang telah diadakan adalah menyantuni golongan gelandangan di Kelang dan Port Kelang, program menyantuni alam sekitar di jeti Benting Beras Basah Bagan Datuh Perak, program tahun perdana komuniti di Feda Sungai Kelah Sungai Perak dan sesi literasi statistik bersama penduduk orang asli Tanjung Sepat Selangor.